Chainsaw Man, kamu keluar juga dari dunia zombie. Iya lewat, tapi itu juga gak sengaja. Gak sengaja? Ya udah kalau gitu mending kita ngobrolnya di dalam aja. Ayo sini semuanya masuk. Nah silahkan duduk-duduk, anggap aja rumah sendiri. Oh iya, tadi kata kamu keluar dari dunia zombie itu secara tidak sengaja. Maksudnya gimana, Chainsaw Man? Inilah ceritanya, Leon. Sewaktu aku bertarung sama bos iblis zombie, aku itu hampir mengalahkan dia. Tapi karena kekuatan aku itu sudah habis, aku itu tiba-tiba pingsan, terus teleport ke dunia ini. Oh gitu ya. Oh iya, tapi kok kamu kesini tuh bisa sama mereka? Emangnya kamu kenal sama mereka di mana? Pokoknya ceritanya panjang deh, Leon. Lain kali aku bakal cerita sama kamu. Oh iya, sekarang ini kamu itu bisa tolong aku nggak? Emangnya kamu ini perlu bantuan apa? Kamu masih ingat dengan iblis monster kereta laba-laba? Maksud kamu Choco Charles? Ya, sekarang ini dia itu ada di dunia ini. Aku sempat bertarung sama dia, tapi aku kalah karena kekuatan aku itu gak sebanding sama dia. Kalau gitu lokasinya ada di mana? Biar aku aja yang mengalahkan iblis itu. Lokasinya itu ada di pantai dekat pertambangan. Kalau gitu aku juga mau ikut ya, Chainsaw Man. Boleh kan? Ya, boleh kok, Junior. Halo semuanya, selamat datang di channel Poi Poi Gaming. Nah kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya teman. Nah kali ini gue lagi memakai karakter Junior nih teman-teman. Dan sekarang ini Junior dan juga Chainsaw Man, kita berdua ini mau pergi ke tempat ini, iblis monster kereta laba-laba yang sebelumnya itu diceritakan sama Leon tuh. Oh ya, ngomong-ngomong ini Ipin sama Mini Ranger Hitam kemana nih? Kan sebelumnya itu mereka berdua ada di sini. Oh, mereka berdua ya? Mereka berdua itu lagi masak, Junior. Lagi masak? Iya, coba kamu lihat ke sana tuh. Tuh, di sana ada Mini Ranger Hitam sama Ipin. Wah, bener teman-teman. Itu Mini Ranger Hitam ada di sana. Permisi, Leon. Aku lewat sini ya. Ya, silahkan, Junior. Oke. Eh, Ipin, Mini Ranger Hitam, kok kalian berdua malah masak sih? Kan sekarang ini kita itu bakalan berangkat membasmi iblis monster kereta laba-laba. Ipin gak ikut apa, Junior? Kenapa Ipin gak ikut? Gak apa-apa sih, Kak. Ipin gak mau aja. Nah, Ipin pasti takut ya, Pin? Enggak, Kak Junior. Ipin gak takut. Cuma monster segitu mah. Ipin berani. Ya, kalau Ipin gak takut, ayo Pin ikut sama kita, Pin. Nanti kakak bakalan kasih ayam goreng, Pin. Yang benar, Kak Junior. Kalau Ipin ikut, nanti Ipin dikasih ayam goreng. Iya, beneran, Pin. Tapi Ipin harus ikut ya. Ya, Kak. Demi ayam goreng, Ipin ikut, Kak. Aduh, akhirnya Ipin mau ikut juga nih. Kalau gitu, ini Mini Ranger Hitam juga harus ikut ya. Kenapa aku juga harus ikut sih, Junior? Ya kan biar banyak orang Mini Ranger Hitam. Ya kan, Pin? Iya bener tuh, Kak Mini Ranger Hitam. Pokoknya Kak Mini Ranger Hitam juga harus ikut sama kita. Iya, gimana Mini Ranger Hitam? Ya deh, karena Ipin maksa, aku bakalan ikut nih. Tapi tunggu dulu, aku mau matiin kompornya dulu nih. Aduh, akhirnya mereka berdua juga mau ikut nih teman-teman. Kalau gitu, ayo sini Mini Ranger Hitam dan juga Ipin ikutin Kak Junior. Ya, siap Kak Junior. Ayo Ipin, turun Ipin. Awas, ya, hati-hati tuh. Sebelah sana panas, Pin. Tenang, Kak. Nggak kena kok. Oke. Ayo, Chainsaw Man. Kita berangkat, Chainsaw Man. Eh, Junior, itu mereka berdua juga mau ikut sama kita. Ya, Chainsaw Man. Mereka berdua mau ikut setelah dibujuk sama aku. Emang kamu bujuk mereka pakai apa? Aku bujuk mereka berdua dengan ayam goreng. Dengan ayam goreng? Ya, soalnya kan ayam goreng itu kesukaan Ipin, ya kan, Pin? Iya, Chainsaw Man. Demi ayam goreng, Ipin akan melakukan apapun. Hidup dan mati, Ipin akan perjuangkan. Waduh, itu Ipin lebay banget ya, teman-teman. Wah, bagus, Ipin. Semangat ayam goreng. Oh iya, Leon. Lokasinya itu di pantai yang dekat pertambangan kan? Iya benar, Junior. Lokasinya itu ada di sana. Tapi kalian harus hati-hati. Ya, siap Leon. Kita berempat bakalan hati-hati. Ayo semuanya, kita berangkat. Ya, ayo, ayo Junior. Demi ayam goreng. Ayo sini, ikutin Junior. Oh iya, berarti kita berangkatnya itu naik mobil yang sebelumnya kita pakai ya? Iya benar, Kak Junior. Ipin, ayo sini, Pin. Nanti Ipin yang nyetir mobil itu lagi ya. Eh, jangan, Pin. Hah? Jangan. Sekarang ini giliran kakak ya, Pin, yang nyetir. Sekarang giliran Kak Junior. Iya, Pin. Masa Ipin terus sih yang nyetir? Ya deh, Ipin ngalah. Sekarang giliran Kak Junior. Oke, mantap. Ayo semuanya sini. Kita naik mobil. Ayo, jangan rebutan ya. Eh, harus Kak Mini Ranger Hitam. Ipin mau kita di depan. Kita naik mobil. Aku duluan, Pin. Oke. Sama Kak Mini Ranger Hitam. Ipin duduknya jadi di belakang nih. Gak apa-apa, Pin. Di belakang juga. Ya, Pin. Ayo, Pin. Sini, Pin. Itu pintunya ya, tutup, Pin. Ini pintunya sudah ditutup. Oke, mantap. Oke, sekarang ini kita itu bakalan berangkat ke lokasi, teman-teman. Oh iya, sebelumnya itu kita bakalan tandain dulu nih, teman-teman. Oke, kita tandain dulu. Nah, katanya itu di pantai yang dekat pertambangan. Nah, pertambangan itu ada di sini. Berarti Junior bakalan tandainya itu... mending sebelah sini aja deh.
Oke, mantap. Oke, Kak Junior, kita berangkat, Kak. Ya, Junior, ayo berangkat, Junior. Oke, kita berangkat. Kak, ngebut aja, Kak, biar cepet. Ya, benar, Junior. Mending oke, ngebut aja. Oke, siap. Di sini tuh Junior bakalan ngebut nih, teman-teman. Semuanya pegangan. Ya, Kak, ini Ipin sudah pegangan, Kak. Oke, itu Ipin. Apa, Kak? Sabuk pengamannya pakai pin. Di belakang nggak ada sabuk pengaman, Kak Junior. Nggak ada. Wah, Junior, ini cepat ada orang mau nyebrang. Wah, orang itu nyebrangnya sembarangan tuh. Iya, bener. Hati-hati, Junior. Soalnya nanti di depan kita belok kiri. Oke, siap. Nah, nanti itu di depan kita belok nih. Kita belok. Wah, Junior, ada mobil. Waduh. Kak Junior itu bisa nyetir nggak sih? Bisa, Pin. Itu orang kayak gitu sih, Kak. Mereka kengebut, Pin. Oke. Nah, di depan belok kanan, Junior. Kita belok kanan. Kita belok kanan. Nah, di sana ngedrip lagi, Junior. Oke, kita belok kiri. Mantep nih. Sepertinya mobil ini tuh enak ya kalau buat ngedrip. Ya, Mini Ranger hitam. Mobil ini tuh enak buat ngedrip loh. Kalau gitu, aku juga mau coba ngedrip pakai mobil ini, Junior. Nanti ya. Nanti kalau kita sudah pulang. Beneran nih. Nanti kalau sudah pulang, giliran aku yang nyetir. Ya, kalau pulang itu giliran kamu. Tiba-tiba mobil itu ngambil jalur kita ya? Ya, benar kok. Tiba-tiba mobil kecil itu ngambil jalur kita ya? Oh ya, itu yang belakang nggak kenapa-napa kan? Kita nggak kenapa-napa, Pak Junior. Ya, Kak, kita gak kenapa-napa kok. Oke, kalau gitu. Nah, kita bakalan memasuki jalan tol nih, teman-teman. Nah, kalau di jalan tol enak buat ngebut nih, Junior. Ya, benar. Kalau di sini tuh enak buat ngebut. Hati-hati, Junior. Tapi kok jalan tolnya itu macet? Nanti kita lewat pinggir aja, Junior. Tuh, di sana kosong. Oke, kita lewat pinggir. Nah, di sini bisa ngebut, Junior. Ayo ngebut. Ya nih, Junior bakalan ngebut. Tapi harus hati-hati, Junior. Oke, ini agak sempit nih. Oke, Junior bakalan hati-hati. Nah, mantap. Oh iya, Pin, itu pintu belakangnya dikunci nggak, Pin? Ya, Kak. Emangnya kenapa, Kak Junior? Ya, takutnya kalau nggak dikunci, nanti kalian berdua kelempar. 2 jam kemudian. Nah, ini temen nih. Sebentar lagi kita bakalan sampai ke lokasi. Junior, ambil jalur kanan, Junior. Jangan lurus. Bener nih. Junior, kalau nyetir itu yang bener, Kak. Oh, Junior, ini Junior itu hampir salah jalan nih, teman-teman. Harusnya itu kan ngambil Junior, jalur gimana kanan. Gimana sih? Kalau tadi salah ngambil jalan, malahan makin jauh, Kak. Maaf. Oke, kita lewat sini, terus di sini ada jalan nggak? Nggak ada, Junior. Kalau ke sana nanti jatuh. Bener. Junior, yang bener, Kak. Ini Junior kok nggak fokus ya? Nah, kalau di depan sana kita bisa belok kiri, Junior. Bener nih, oke. Tapi hati-hati, Junior. Nah, di sini banyak mobil baru nih. Kita belok kiri. Ya, Kak. Hati-hati, Kak. Itu, awas-awas, minggir dulu, minggir. Nah, mantap. Kita lewat sini. Kak, kok gerbangnya malah ditabrak sih? Soalnya itu gerbangnya nggak dibuka, Pin. Jadi kakak tabrak aja. Tapi kan tadi itu di pinggir ada orang, Kak. Tinggal klakson aja. Oke, nah kita kesini teman-teman, kita sambil off-road nih. Awas, Kak, hati-hati, Kak, nanti mobilnya jatuh ke jurang ya, nih. Ya, ini Kak bakalan hati-hati kok. Awas, Kak, hati-hati. Oke. Nah, berarti nanti itu di depan kita kesana ya? Ya benar, Junior, kita harus kesana nih. Nah, di sini itu kita harus lebih hati-hati nih teman-teman. Takutnya itu nanti tiba-tiba itu tuh iblis monster kereta laba-labanya itu menyerang kita. Nah, Junior, di sini langsung belok kiri aja, Kak. Oke, siap. Ayo, Kak, belok. Junior, awas hati-hati, Junior. Mending mundur dulu deh. Ayo, mundur. Barusan itu siapa sih yang nyuruh langsung belok ke sana? Itu Junior, Ipin tuh. Oh iya nih, Ipin nih. Emangnya kenapa, Kak Junior? Wah, ini gara-gara Ipin nih. Iya, waduh, ini salah Ipin. Nah, harusnya itu kita beloknya di sini. Nah, bener nih, harusnya itu beloknya di sini. Mantap. Kak Junior, hati-hati, Kak, rem. Ya, iya, ini Kak Junior bakalan hati-hati. Oke, kita harus lihat kiri kanan nih, teman-teman. Wah, bener nih, Junior. Oke, kita harus lihat kiri kanan. Terus di kanan juga. Di kanan juga aman, Junior. Ya, bener nih, di kanan juga aman. Pelan-pelan, Junior. Rem. Pelan-pelan. Mantap. Coba lihat ke sana tuh. Itu iblis monster kereta laba-laba, bukan? Bener, Mini Ranger hitam. Di sana itu monster Choco Charles. Bener, teman-teman. Kalau gitu ayo semuanya, kita ya, turun. Ya, ayo semuanya turun. Ayo cepetan, Pin. Kamu juga turun, Pin. Ya, Pin. Ayo, Pin, turun, Pin. Mana, Pin? Ini sama kami Mini Ranger hitam. Junior, kita harus hati-hati nih, Kak. Iya, Pin. Bener, Pin. Kita harus hati-hati. Ayo semuanya sini, ikutin Junior. Kita lihat dulu itu tuh monsternya. Ayo, kesini. Iya, Kak Junior. Ya, Ipin kesana nih, Kak. Mantap. Waduh, ternyata iblis monster kereta laba-labanya itu ukurannya besar. Ah, monsternya itu ukurannya besar? Iya. Lihat aja tuh. Aduh, Kak Junior. Ipin jadi takut nih, Kak. Gak usah takut, Pin. Soalnya kan di sini itu sudah ada sensomen. Ya, Pin. Ipin gak perlu takut. Kalau gitu, aku bakalan kesana. Mau langsung serang monster Choco Charles itu. Jangan langsung diserang sensomen. Kita harus memikirkan strategi dulu deh supaya rencana kita ini berhasil dengan lancar. Wah, benar juga ya, Junior. Nah, oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya.
Bye-bye, bye-bye.